الله الله ربي هو الله. Ganjaran daripada Malikil Muluk, raja segala gajian, bukan gajian dunia punya berhasan. Batal layak, dunia yang letakkan bak, ganjaran akhirat tak layak. Terlampau kecil, tak sesuai. Nikmat tanah besar-besar. Batu makna tuan simpan di sana. Ya. Sebab tu Nabi kata apa? Adat tu ibadiyah salihin nama ala ainun ra'ad wa la uzunun samian wa la ala hatari qalbil basyar. Disediakan bagi orang yang taat, perintah Ta'ala, benda yang tak pernah lihat. Benda yang tak pernah dengar. Dan tak terbintas oleh hati. Kita bayang macam mana nikmat sana lebih hebat daripada itu. Oleh kerana tak sesuai dengan dunia yang sempit, singkat pula masa dia, tak sampai setengah hari akhirat, jadi tak sesuai. Tuhan letakkan semua dia di akhirat, nikmat besar-besar. Orang cari dunia macam nak mati tadi. Sampai berburung, sampai bergaduh macam-macam. Suku dunia tak dapat. Kita semayang dorakan, subuh dah dapat. Ini benda kena smart betul. Sebagai akidah. Bahawa kita memandang apa janjian Allah lebih besar daripada apa yang kita nampak. Itu bawa iman. Ya. Ini nampak dunia besar, bersemayang boleh buat tak, buat kadang-kadang tak terasa benda tu besar. Ini iman tak sempurna. Dia nak kita berpegang dan merasakan macam mana yang digambarkan di Al-Quran dan hadis-hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah Ta'ala kata besar, dia nampak besar. Kabir ma kabar Allah. Besarkan apa yang Tuhan besarkan. Saghir ma saghar Allah. Kecilkan apa yang Tuhan kecilkan. Dalam ayat Quran dan dalam hadis-hadis sahih, tak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang mengatakan dunia ni hebat tidak. Satu ayat, satu hadis. Samanan qalila, mata'un qalil, benda yang sedikit. Quran kata sedikit, dunia hadis kata sedikit, kita kata banyak. Bermakna apa? Fikrah kita sudah menyonsang daripada Quran. Mengaku orang beriman. Tapi lain Quran suruh, lain Quran terjemah, lain kita perasan. Bermakna perasaan ini sudah lain daripada Al-Quran. Sesat dalam merasakan membawa perjalanan hidup. Sebab itu selagi kita tak nampak dunia ini kecil, maka iman seorang pun bermasalah. Jangan sekali-kali kita rasakan dunia itu besar sebab tidak ada nas Quran dan hadis sahih. Siapa rasa dunia itu besar? Itu ahli bid'ah. Ya? Wahabi bid'ah semua. Apa dia? Semayang apa? Ya? Bid'ah dia. Talqin, Usalli itu dia bid'ah. Ini bapak bid'ah. Kau rasa dunia besar, itu bid'ah paling besar. Bid'ah paling besar sekali, kau membesarkan benda yang dikecilkan oleh Allah. Dan kau pandang kecil benda yang Tuhan besarkan. Akhirat tu besar. Wal akhir wa khairun abqa. Akhirat khair lebih baik. Abqa lebih kekal. Tiba-tiba dia buat macam tak. Ya, dia kejar akhirat tu macam sambil lama. Buat kan tak buat. Macam orang panggil apa? Alpa batuk di tangga. Itu menandakan da'iful iman. Da'iful iman ni tak betul tepat apa yang Tuhan beritahu. Apa yang Rasul beritahu. Sebab apa tak tepat? Sebab tak berapa terang. Tak berapa nampak. Siapa yang nampak? Mata hati. Dalam. Qalbun. Itu nak main proses ilmu tasawuf lah. Bercuci dalam biar dia terang. Dia terang baru dikenal siapa dia Ta'ala. Dan dikenal apa janji Allah sebenarnya. Baru dia nampak. Dalam dia tak terang dia. Peluang besar kepada nafsu dan syaitan menodai pemikiran dia. Akhirnya jadi rosak. Quran kata besar dia tak apa nampak. Tuhan kata kecil pula, dia berkebut. Ya. Ad-dunya aqallu minal qalil. Wa asyikuha aqallu minal qalil. Dunia sedikit daripada benda sedikit. Boleh nampak tak? Dunia lebih sedikit daripada sedikit. Nak test kita tengok, kita ada dua kawan, satu kawan kita jutawan datang. Yang seorang ni, tukang kebun dia tuan-tuan, atau kerja kontrik datang. Kali datang, kita nak ingin dia. Kita ni, kita sambut yang mana? Kalau kita sambut orang yang kaya dia macam bagaimana kita membesarkan benda yang tak kena bertempat. Sedangkan kita besarkan dia itu hormat dia sebab apa? Benda yang Tuhan ajar. Apa Tuhan ajar dalam Quran? Kita hormat iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang beriman. Sebab mutiara iman, akidah yang ada dalam batin hati dia itu yang mulia. Allah Ta'ala angkat. Kalau Tuhan angkat, sebab kita mulia. Kita mulia kan sebab dia ada iman, bukan sebab dia ada harta. Bukan sebab dia duit banyak. Jutawan atau hartawan kan. Itu tak ada nas. Quran suruh besarkanlah hartawan-hartawan. Ya, agungkanlah jutawan juga. Oh, dah, dah. Jadi dalam Quran tak ada lah hadis tadi. Ya, kalau itu kita rasa besar, itu bid'ah dalam kepala otak. Otak ahli bid'ah. Ya.